Cuma yang tidak pernah kutinggalkan dari dulu sampai sekarang ada dua hal. Ini gua hari-hari selalu jaga adil. Dengan saya Nabi dikasi. Yang pertama, jawa menduduk. Nenek badan duduk siang malam. Ini badan duduk siang malam. Artinya, tahun nanti di Mesari, duduk dulu. Dan benar Mesari ngantuk, ya silahkan ngantuk. Tahun nanti di ngasih. Lalu tidak menghalim di mana ini semua istihadat dan sebagainya. Yang menemani, lalu tidak menghalim. Jawa menuduh. Jadi pada luduh. Itu lalu dia pekan dulu sapu itu dengan rupuk. Buduh di badannya lho. Ini itu dia gak pekan dengan sapu dia segera. Biarkan. Bahasa dan bilik buduh balik. Ini menarik berduduk. Ini apa? Miliknya Pak Camat ya Toto. Dan mendapat rekoto atau lebar yang udah wudhu. Tokol, ruangan masih dalam keadaan wudhu. Yang terselesai wudhu tetap dapat bolak-bolak. Demi hijen nih. Dan modal. Nah, saya kedua tapi yang tidak pernah kutinggalkan selain daripada awam wudhu. Namun demani nenek kotlobas. Ini lu basah nanti beli kering khusus dan juga ada beli kering khusus pada bekas-bekas sumbangan tak pirangan dan dekat kantor lu pokok nanti lu basah pokok nanti terbuka aura murah aja biasa setiap pekerjaannya mudah itu kan sulit, sulit dilakukan. Hal-hal yang paling mudah itu yang paling sulit dilakukan. Saya ngarak gere-gere saya akan sebelakang ini cuma nuhul kulit jeting. Khusus di bahasa, kadesanya dia terbuka aurat di mana tuh. Karena malaikat tidak berani melihat aurat manusia. Dibandingkan aurat. Kadesa tetap didampingi oleh malaikat. Kemanapun kita tidur didampingi, di WC pun didampingi oleh mereka. Dalam pulau masyarakat ni, depan yang boleh dia bersama, serminan aurat kebesar pun dilarang pada semua. Kecuali dalam keadaan ada kebutuhan, ada ajak baru. Ini enggak kebutuhan kira-kira ni loh. Kecuali ada kebutuhan. Nah, tak kira tu. Boleh kita lihat auratnya sendiri. Aurat dengan lain bagaimana? Apalagi aurat dengan lain? Apalagi aurat dengan lain? Aurat pada apa? Aurat dengan ini apa? Apalagi aurat dengan ini?